Good morning. Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusuf Sembang Kari. Guys, jujur aku cakap, aku tak expect. Aku tak expect MU tiba Everton macam ni sekali mat kat Goodison Park. 3 biji tu. Serius aku cakap. And to be honest, to be fair, aku kena cakap aku dah stand up. So aku hari tu terfikir nak cover pasal news yang Varane dah pecah hati and dah tak kepala senang cerita dengan Ten Hag ialah siapa je boleh proses otak dia bila main game apa derby yang besar itulah MC tapi tak dapat start. And masa tu Johnny Ever tak silap aku yang start. Kau dah menang berapa banyak UCL mat, tiba-tiba kau kena bench dengan player macam tu, mesti kau pakai jam. Yo, ex Champions League winner hadap dengan team player yang kena relegate in Leicester, come on lah, takkan aku kena bench mat. Ha, itu lah. Cuma bagi aku, and bagi aku macam ni je, at the end of the day, mungkin ramai tak setuju. So ada setengah player tu, dia dah tunjuk ability dia, dia yang layak setiap kali untuk jadi the main guy lah apa semua bagai kan. Dia lah banyak trophy semua. Tapi at the end of the day, untuk satu manager ni, bagi aku lah kan, kau nak satu player kau tu, bila kau kena bench ataupun kau kena apa-apa pun lah yang keputusan yang manager buat yang tak hadap ataupun tak in line dengan kepala otak kau, kau kena buat apa? Kau kena like cuba untuk buktikan dia lah. Kau dah buktikan dari segi trofi sebagainya. Tapi come on lah, takkanlah nak kedua-dua. Tapi senang untuk aku cakap, orang cakap macam tu kan. Sebab dia mungkin rasa, aku takkan rasa macam tu. Sebab ialah kau dah gaji besar semua. So kalau kau pecah hati and kau caw pun, and kau buat pangai ke apa pun, gaji kau masuk ke, tak ada kena-mena pun kan. So itu lah. And kenapa aku cakap kudus, sebab lepas benda-benda macam ni jadilah sebagainya pun, still last 6 game 5 kemenangan mat. Pojam aku pojam. Tak ada satu pun team dalam Premier League last 6 game 5 kemenangan mat. Unexpected langsung. Aku rasa ni adalah antara traits atau kelebihan Ten Hag yang kita tak pernah argue. Walaupun benda semua tak menjadi macam mana yang kita nak, results tak go our way, tapi still Ten Hag boleh pull out results daripada celah-celah poket dia mat. Aku tak faham macam mana boleh dapat. Aku jam, kau pun jam. Tapi tak apa, bagi aku game ni kan sesuai gila dengan Ten Hag dan keadaan Ten Hag tengah cuba untuk rebuild balik team ni. Sebab apa aku cakap dulu, diorang baru lepas kena tibai dari segi points. Sampai sekarang 4 point je mat, daripada 14 tolak 10 point kan. Tapi tak apa, okay, mengenalkan si Sean Dyche, mengenalkan dak-dak Everton, diorang ni robust tak? Diorang akan memang betul-betul fight and main physical gila. Kalau lagi main kat home memang susah gila. Cuma yang aku terkejut umat, banyak gila space in behind Nol tinggalkan untuk dak-dak MU. And kalau takkan anda tak tahu lagi mana dak-dak MU ni, makanan doang space in behind ni, dak-dak Rashford, Garnacho, Martial tak ada member tu, agak merunsing sikit dari kelajuan dia kan. Tapi play-play macam tu lah, faham tak? So aku terkejut sebenarnya. And lagi-lagi bila kita tengok line up, Maino main dengan McTominay mat. Ya, yeah, aku tak nafikan dalam banyak-banyak play midfield apa bagai semua ni, satu benda yang aku tak boleh kecam McTominay, dia punya keinginan dan keusahaan dia tu, alright. Tapi tak sentiasa usaha tu mendatang hasil, alright. Ya, kebelakangan jadi main number 10 score apa sebagai. Tapi overall effect on gameplay, kita boleh cakap questionable lah. Aku tak tahu korang setuju tak, tapi boleh dikategorikan sebagai questionable. Tapi tak apa lah, korang boleh komen dulu apa yang korang rasa. Kita akan go one by one macam biasa. Aku rasa dah ada MU, dah boleh berbahagia. Sebab aku rasa Onana dah mula selesa dengan position dia. Dia dah mula selesa dengan pressure yang dia kena hadap every single game. Awal bulan itu mungkin dia terkejut lagi. Sekarang aku rasa dia dah mula faham yang mana this is Manchester United. Kau tak boleh main macam Barthes, okay? Kau kena main macam David De Gea. Buat mistake kadang, tapi still deliver dari skill reflexes, saves. And aku rasa benda tu dah slowly kita nampak pada Onana. Sebab semua tahu Onana ada ability ni. Kau takkan nanti nak kepala otak dia fikir, oh, kita boleh sign mamak ni berjuta-juta pun tak ada masalah man. Aku rasa dia boleh perform. Takkan lah kan. Kalau Ten Hag ada kemuskilan dari segi mamak ni tak boleh deliver dari segi dia punya mentality pun, aku rasa dia takkan sign. Sebab tu aku rasa macam okay, dada MU dah boleh. Sebab tu aku tak terkejut. Aku tengok ramai dada MU dah start cakap, oh, mungkin ada title race ke apa bagai. Yelah, 5 game menang tu man. Siapa je tak shock sendiri man. Faham tak? So positif lah kat situ kan, clean sheet A game ni kan. So Onana aku rasa kita akan tengok macam mana slowly develop game by game lagi. Sebab so far aku rasa nampaklah kebangkitan si Onana ni mat, mentality on point. Cuma soalan dia nanti bila AFCON macam mana mat? Bayindir akan main ke macam dia? Dia pergi AFCON kan si Onana, tak silap aku. Cameroon tak silap aku. Aku boleh comment ke bawah. And then back four, this is probably mungkin Everton lah, cuma lawan Everton je. Tapi kena cakap juga bila kita tengok. Aku tak boleh sebab Everton, aku tak nak cakap pasal benda ni. Sebab lawan Everton je, tak ada boleh. Kena sembang guys. Aku rasa dulu, this is the probably dalam season ni
this is probably the best defensive game bagi aku pernah tengok dia main dalam game ni, dalam season ni. Sebab aku tak ingat langsung, kalau tak aku cuba proses mistake yang dia buat. Obviously dia assist dengan natural goal of the season lah, tapi itu lain cerita. Tapi dia punya defense work, oh, respect lah. Okay, Bisaka tengok kau kepala. Partnership center back, aku dah tahu dah, ni ada makan nama Goya game-game ni, faham tak? Game long ball, game. Tapi sekarang kita nampak Everton cuba-cuba ubah cara game, tapi agak suka untuk diorang. Sama dengan Lindelof, aku tahu dua player ni takkan struggle. Plus Maguire memang akan physical dengan Calvert-Lewin. Cuma yang aku merunsingkan sikit untuk MU is banyak juga chan Calvert-Lewin dapat, banyak juga space Calvert-Lewin dapat. Tapi tak skor tak apa, cuma lepas-lepas ni kena improve sikit aku sendiri segitu. Aku tahu korang rasa macam mana, korang boleh komen kat bawah. And left back, aku rasa kenapa keyakinan ada MU makin memberangsangkan, sebab dah ada comeback daripada first choice left back, first choice England punya team, Luke Shaw. Bagi aku untuk game pertama yang betul-betul dia slowly start, walaupun tak main full game, main balik, positif lah game, performance. And sesuai sebab game ni lawan Everton, so aku rasa dia tak ada pressure sangat pun. Memang positif lah untuk aku kalau aku tanya. So overall game dia bagi aku okay. Effect on the game obvious gila. Cuma yang aku nak cakap something is Ten Hag punya in-game management terbukti lah game ni. And tak tahu dia tengok apa jadi kat Reece James ke apa. So dia punya sub tu on point lah bagi aku. So di kala mana dah, game tu rasa dah digenggam, and sub short tak ada masalah. Midfield yang paling aku jam lah, aku tengok line-up mat. Mula Maino dengan Metomine. Tapi nampak kenapa siap Metomine aku masih sembang panjang. Aku mana tahu apa aku cakap Metomine ni. Lebih kurang macam tu je. Mamat ni memang sentiasa berusaha. Tapi macam game ni aku tak nampak kewujudan ni sangat pun. Tapi Maino tu, macam mana aku nak explain Maino ni? Dia macam Modric. Dia bukan Modric ya, kualiti tak sama. Cuma dia macam ada vibe tu bagi aku lah, gaya dia. Aku tak tahu apa yang korang rasa, korang boleh komen bawah. Mamak ni muda lagi tu. Semua nampak apa dia boleh buat tapi season hari tu. And semua tertunggu-tunggu apa yang dia akan bawa dalam team ni sebenarnya, betul tak? And apa yang aku nampak so far game semalam, yo, Maino tak boleh injet. Maino tak boleh injet. Sebab kalau dia boleh pecah kepala bergaduh dengan si Varane Ten Hag ni, tak mustahil boleh berjadi benda sama dengan Casemiro nanti. So Maino kena keep fit. Ya, itu je lah yang paling penting aku boleh cakap. Sebab dia punya impact, aku rasa the best player lah semalam on the pitch. Itu paling obvious. Aku rasa mungkin juga sebab semua main fokus kat dia, akhirnya dia main. So semua orang cakap, wah, apa yang Maino boleh offer sebenarnya kan. So bila kita tengok, oh, okay, Maino boleh match. Faham maksud aku? Fernandes, first half, second half hidup sikit lah. Aku tak opal dia banyak gila space second half. Everton banyak bagi dia ruang pula, berseronok pula. Aku jam saya tengok. And dia makin selesa. Tapi takkan aku nak kena function bila aku ada ruang je kan. Tapi so far disebabkan aku dia beri ruang, aku makan je lah ruang tu. Takkan aku nak tengok, oh tak boleh lah aku, nanti orang cakap aku tak function sebab aku main bila aku banyak space. Aku still rasa dia punya performance second half positif lah. And akan terbawa-bawa ke, kenapa dia tak ambil penalti? Itu aku tak faham. Sebab aku tak ada dia dekat aku punya FPL tu. Tapi aku boleh komen kat bawah. Wings Alexander Garnacho. Aku tahu kau cakap Yusof Alejandro, tapi mampus lah Alexander Garnacho. Score macam Rooney, celebrate macam Ronaldo. Mamat ni ceiling memang tinggi lah. Ceiling memang tinggi. Sekali aku cakap, dia kena be consistent. Jangan, dia tak, dia ceiling tinggi tapi tak mustahil kalau tiba-tiba dia jadi macam ni je lebih kurang. Dia macam Rashford lebih kurang kan. Dia kena evolve every single season. Sebab aku, dia ada vibe of one dimensional sikit bagi aku Garnacho ni. Tapi one dimensional dia lagi function sikit berbanding Rashford. Rashford tak boleh ambil atas position kiri dia. Aku cakap awal kan, Rashford tak boleh rampas atas position kiri dia. Kalau Rashford nak main first level bila dia fit, striker ataupun belah kanan. Sebab aku tak nampak tu dia beza. Mungkin lah bila apa Ten Hag jumpa cara untuk tweak tactics yang mana sesuai sikit ke apa, mungkin aku tak nafikan benda tu. Cuma aku cakap pada apa yang aku nampak sekarang. Sebab game ni pun contoh Rashford banyak self dribble, perlu improve lah sebenarnya cerita bagi aku. So aku malas sembang panjang kau tahu pasal si Rashford ni. And bukan nak cakap overall game dia teruk gila pun semalam. Cuma sebab penalti dia function, dia score. Tapi penalti dia function berpadu siap. Martial position in on point. Semua tahu dia ni one of the best striker yang ada kat MU sekarang. Dan boleh itu, memang kena main pun. Tapi disebabkan dia punya injury prone je, bermasalah kalau tak ada. Tapi sekarang kita tengok bila dia main, dah akan deliver lah. Cuma masalah dia macam semua tahu tak boleh main 90 minit mat. Tapi kalau kau nak certain game yang kau tengah kejar, and takkan kau tak nak main striker, the best striker yang kau ada 90 minit.